Makanya para sering-sering balik kerja mulu ntar cepet tua loh. Anyway, mereka sekarang balik ya. Cuma jamis, cuma cari lagi cowok. Gak tau, kamu aja yang gak pernah pulang. Terus gimana kalau pacar kamu? Pacarnya mana? Emang ada berapa sih pacarnya? Si Ilham? Mega sama Ilham udah putus lama. Ilham selingkuh. Nah, sekarang Mega udah gak pacaran lagi loh. Nah, lihat udah Alin kayak gini. Cinta suka berlebihan ya dia. Tapi alhamdulillah sih aku sekarang udah gak pacaran. Lagian pacaran tuh kan gak dibolehin di agama Islam. Karena pacaran itu sama aja kayak kita ngedekatin zina. Jadi doain aja. Amin. Sering ngomong kayak gitu. Belakangan ini tiap hari sih emang kayak gitu. Jangan megah. Bos, ngarang kamu? Ya enggak nih, orang ini muda itu. Biasa kalau ngomong kayak gitu. Ngawur deh kamu. Lagi pulang ya. Itu juga udah ganti pacar. Habis putus, ganti pacar lagi. Jangan-jangan semakin saat ini ham. Ya, udah deh. Kamu lama ngaco deh ngomongnya. Enggak gitu. Nih ya, kita kan gak tahu mereka bilang kita kayak gimana di depan kayak gini, di belakang jangan-jangan mereka udah ya ampun, Mega itu pacaran juga gak santai segitunya kali. Lagian kan, Mega udah lama kok hijrahnya. Udah lah, masa sama sahabat sendiri lo kayak gitu. Udah. Maaf ya teman-teman. Mega kamu hamil? Parah. Mega kamu sakit? Gak apa-apa kok. Tapi emang beberapa hari ini aku bukan mual-mual gitu. Udah ke dokter? Yakin? Cuma langsung lambung? Parah. Terus maaf ya, terus gimana udah ke dokter belum? Kalau belum, kita antarin ke dokter ya. Gak apa-apa kok, alhamdulillah aku udah ke dokter. Dan ke dokter aku emang kena makakut. Jadi pintar-pintarnya aku aja jaga pola makan. Makasih ya teman-teman. Makanya jangan sibuk. Nih ya, dalam hadis riwayat Bukhari, jauhilah sifat prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Sehuzon itu bisa merusak tali silaturahim dan persaudaraan, bisa juga menimbulkan fitnah. Tahu kan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan lidah itu lebih tajam daripada pedang. Iya, Bu Saya. Maaf ya, Mek. Aku cuma khawatir aja. Tahu kan, pegawai yang masalah itu lagi mana? Gak apa-apa kok. Doain aja, semoga aku cepat sembuh ya. Amin. Semoga lo pegang.